kalau dibandingkan sama teman sebangku kalian, siapa yang lebih pintar? Dia? Kamu? Oke, mungkin kamu lebih pintar. Kalau dibandingkan sama teman yang rajin duduk di baris depan, siapa yang lebih pintar? Dia. Ngebandingin siapa yang lebih pintar dengan teman sekelas dengan cara itu nggak akan bikin kalian dapat hasil yang jelas. Yang ada, kalian malah jadi insecure. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, maka kalian nggak akan lagi banding-bandingin dengan cara itu. Tapi pasti kalian akan pakai ilmu statistika. Halo teman-teman, ketemu lagi sama kakak. Di episode sebelumnya, teman-teman sudah belajar. Kalau dengan statistika, kita bisa tahu apakah kita termasuk orang yang pintar di kelas atau tidak. Tapi kan kita baru belajar teorinya. Nah, di video kali ini kita akan langsung praktek supaya kalian lebih paham. Dalam statistik, ada dua jenis data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal, kayak namanya, dia sendirian. Penyajiannya sederhana dan nggak dikelompokin ke kelas interval. Kalau data kelompok itu data yang udah dikelompokin ke kelas interval dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, di video kali ini kita fokus dulu ke data tunggal. Untuk tahu apakah teman-teman termasuk pinter matematika di kelas atau tidak, teman-teman harus melakukan perbandingan dengan banyak orang, nggak cuma dengan teman sebangku atau teman yang rajin duduk di baris depan. Nah, makanya teman-teman harus kenalan dulu sama yang namanya pemusatan data dan ukuran pemusatan data. Apa ya itu ya? Pemusatan data itu adalah ukuran statistik yang mewakili nilai tunggal dari keseluruhan kumpulan data. Sedangkan ukuran pemusatan data adalah ukuran sembarang yang nunjukin pusat sekelompok data yang udah diurutin dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Bingung? Oke, gini contohnya. Kalau kepintaran kita dibandingkan dengan teman sekelas kita, misalnya teman sebangku, kita lebih pintar. Tapi kalau dibandingkan sama teman yang hobinya di depan, kita kalah pintar. Makanya kita perlu satu angka yang bisa mewakili variabel itu dengan jumlah populasi yang lebih besar. Dalam pemusatan data, ada 3 metode yang bisa kita pakai. Apa aja ya? Mereka adalah mean, median, dan modus. Mean itu rata-rata. Median itu nilai tengah. Dan modus, bukan modus yang biasa dilakuin buaya di luar sana. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalian pasti pernah menghitung yang namanya mean atau rata-rata. Misalnya, waktu ngitung rata-rata uang jajan yang kalian pakai buat jajan di kantin dalam sebulan. Atau rata-rata kalian ketemu pacar dalam seminggu. Buat ngitung min, kalian perlu jumlah semua nilai dan nilai itu dibagi dengan banyaknya nilai. Rumusnya jadi begini nih. Contohnya gini nih. Jumlah siswa di kelas teman-teman ada 10 orang dengan nilai matematika sebagai berikut. 9, 8, 7, 7, 8, 9, 6, 7, 8, dan 8. Maka minnya adalah seperti berikut. Mean bisa dipakai kalau tipe datanya ordinal, interval, atau rasio. Masih ingat kan dengan tipe-tipe data? Oke, kita lanjut ya ke median. Median ini nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutin dari nilai terkecil ke terbesar. Jadi median ini ngebagi datanya jadi dua bagian yang sama banyak. Rumus buat nyari median ini ada dua loh. Bedanya apa kak? Kalau yang kiri, ini rumusnya kalau datanya berjumlah genap. Yang kanan, kalau datanya berjumlah ganjil. Biar nggak bingung, kita masuk ke contoh soal. Kita pakai angka dari data sebelumnya ya. Kemudian, angka yang nggak berurutan ini kita urutkan dulu. Karena jumlah datanya genap, kita pakai rumus yang genap kayak gini. Di mana N-nya kita ganti dengan jumlah datanya, yaitu 10. Kemudian kita hitung sehingga kita mendapatkan nilai mediannya yaitu 8. Kapan sih harus pakai median? Waktu kita ketemu data outliers atau data yang punya nilai besar banget atau kecil banget. Oke, yang ketiga itu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data.
Biasanya modus dipakai buat data yang sifatnya nominal atau data kualitatif. Contohnya, waktu mau cari tahu media sosial apa yang paling digemari sama anak-anak milenial. Nah, untuk nemuin modus, kita perlu urutin dulu data yang kita punya secara numerik atau kategori. Lalu perhatikan deh data, angka, atau kategori yang paling sering muncul. Gampang kan? Jadi buat jawab pertanyaan apakah teman-teman termasuk orang yang pintar matematika di kelas, metode apa yang perlu dipakai? Teman-teman bisa pakai metode min untuk ngebandingin nilai kalian dengan teman-teman kalian. Apakah nilai kalian itu di bawah atau di atas rata-rata? Kalian juga bisa pakai median untuk melihat apakah nilai kalian ada di bagian terbawah atau teratas kumpulan nilai data di kelas. Untuk tahu ukuran pemusaran data, min, median, dan modus aja belum cukup nih untuk mendeskripsikan data dengan valid. Kalian perlu informasi soal bagaimana data bisa menyebar, apakah datanya menyebar merata atau tidak. Pada dasarnya, ukuran penyebaran ini adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat. Buat ngegambarin sekumpulan data ini dengan lebih akurat. Ada 3 jenis ukuran persebaran data, yaitu data rentang, rentang antar kuartil, dan simpangan bank. Data rentang, atau disebut juga dengan jangkauan, adalah selisih antara nilai data terbesar dan terkecil. Kita bisa dapetin data ini dengan mengurangi data terbesar dan terkecil dari kumpulan data yang kita punya. Contohnya, kalau jumlah nilai dari 4 kali ujian matematika tertinggi di kelas teman-teman adalah 36 dan jumlah terendahnya adalah 30, maka rentangnya adalah 6. Ada juga yang namanya kuartil dan rentang antar kuartil. Kuartil adalah pengelompokan data statistika menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, ukuran kuartil ini dibagi jadi 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, biasa disebut juga dengan median, dan kuartil atas atau Q3. Untuk nentuin tiap-tiap kuartil, ada beberapa langkah nih yang harus teman-teman lakukan. Pertama-tama, kita lihat data berikut dan kita urutkan data dalam urutan naik atau turun. Yang kedua, kita tentukan nilai tengahnya. Yang ketiga, kita tentukan kuartil bawah, yaitu nilai tengah dari kelompok data di bawah median. Dan yang terakhir, menentukan kuartil atas atau nilai tengah dari kelompok data di atas median. Kalau rentang antar kuartil, itu adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Maka untuk data sebelumnya, rentang antar kuartilnya adalah 4. Nah, sekarang jenis penyebaran data yang terakhir itu adalah simpangan baku, yaitu nilai statistik yang dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan min atau rata-rata dari kumpulan sampel itu sendiri. Coba yuk kita aplikasikan ke data yang tadi kita pakai. Nilai ulangan matematika pertama di kelas sudah kita ketahui dan kita ketahui nilai rata-ratanya adalah 7,7. Selanjutnya, kita hitung penyimpangan tiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan mengurangi nilai dari nilai minnya. Setelah itu, simpangan setiap nilai data kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan ini disebut sebagai varian. Kemudian, akar kuadratkan nilai varian tersebut dan kita mendapatkan nilai dari simpangan bakunya. Nah, dengan mengetahui nilai simpangan baku sebesar 0,09, kita bisa simpulkan sekitar 68% data yang terkumpul ada di rentang 7,79 sampai 7,61. Dari data ini, ditambah dengan nilai rata-rata yang sudah kita dapatkan, yaitu 7,7, kita bisa menarik beberapa kesimpulan soal nilai teman-teman. Pertama, kalau nilai kalian di bawah 7,7 tapi masih di atas 7,61, kalian masih termasuk normal kok di kelas. Tapi kalau nilai kalian di bawah 7,61, nilai teman-teman masuk dalam kelompok nilai terbawah di kelas. Kedua, kalau nilai kalian di atas 7,7 tapi belum melewati dari 7,79, jangan bangga dulu. Karena kalian masih termasuk dalam kategori murid dengan nilai yang normal.
Tapi kalau nilai kalian udah ngelewatin 7,79, bisa dibilang kalau teman-teman termasuk dalam kelompok nilai teratas di kelas. Nah, konsep inilah yang dipakai untuk nentuin apakah perbedaan nilai termasuk signifikan atau enggak. Jadi, itu dia langkah-langkah menghitung data tunggal dalam ilmu statistik. Untuk tahu apakah kalian termasuk murid yang pinter matematika di kelas. Tapi kayaknya termasuk pinter di kelas aja kurang cukup ya. Gimana kalau dibandingkan dengan teman satu sekolah? Apakah kalian masih bisa dibilang pinter? Nah, untuk itu kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.